Saudara Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, menyebut partainya terbuka pada siapapun yang ingin bergabung. Namun Dev belum bisa memastikan kebenaran kabar jika Gibran akan keluar dari PDIP dan merapat ke Golkar. Dev Laksono menegaskan keterbukaan Golkar tidak hanya pada Gibran, tapi juga pada semua orang yang berniat bergabung. Ia menambahkan Golkar mensyaratkan sosok yang bergabung harus sama-sama menjemput kemenangan Golkar di pemilu mendatang. Terlepas dari siapapun, kita lebih lihat kemampuan dan kapasitas dan kapabilitasnya seorang individu tersebut untuk masuk dalam Partai Golkar bersama-sama menjemput kemenangan di 2024 nanti.